Kementerian Pertahanan Rusia membantah keras tuduhan bahwa pasukan militer Rusia telah menghujani pemukiman sipil Ukraina dengan serangan rudal. Bantahan ini dibuktikan dengan tindakan bombardir hingga menghancurkan pabrik rudal militer Ukraina. Pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan dahsyat ke Kiev pada Minggu 26 Juni 2022 pagi waktu setempat. Serangan itu diklaim militer Ukraina telah membantai banyak penduduk sipil. Informasi inilah yang membuat Rusia murka, sebab Rusia memiliki data bahwa serangan itu sama sekali tidak ditunjukkan kepada target pemukiman dan fasilitas sipil. Serangan pada Minggu pagi itu menyasar sebuah pabrik pembangunan rudal Angkatan Bersenjata Ukraina yang sudah diintai sejak April 2022 lalu. Pemerintah Rusia memastikan laporan yang menyebut bahwa negari beruang merah telah membantai warga sipil adalah palsu. Sebuah rudal Rusia telah menghantam bengkel pabrik Artyom. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia dikutip FIFA Militer dari The Defense Post. Pabrik Artyom adalah target. Sebagai infrastruktur militer, pasukan Rusia menyerang sasaran sipil di Kiev adalah laporan palsu, lanjut pernyataan tersebut. Selain itu, Kementerian Pertahanan Rusia juga mengungkap ada sejumlah kerusakan di bangunan fasilitas publik di Kiev. Kerusakan itu dipastikan bukan sebagai dampak serangan Rusia, tetapi akibat dihantam rudal Ukraina. Ada kerusakan di bagian bawah serta bagian atas bangunan yang mengkonfirmasi versi bahwa itu adalah rudal yang jatuh, lanjut pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Pabrik Artyom sendiri didirikan sejak 1965. Pabrik yang memproduksi rudal dan roket ini adalah perusahaan industri yang dikendalikan penuh oleh pemerintah Ukraina di bawah perusahaan induk Agrobarenbrum. Ratusan tentara bayaran Ukraina kabur kocar-kacir di beru pasukan Rusia. Konfrontasi bersenjata antara pasukan militer Rusia yang didukung kelompok separatis Republik Rakyat Luhansk di wilayah Severodonetsk semakin memanas. Kabar terbaru muncul unit militer Rusia dan LPR berhasil memukul mundur ratusan tentara bayaran Ukraina. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya. Ribuan tentara Ukraina sudah berhasil dipojokkan ke dua wilayah di Severodonetsk, Zolotoye dan Gorskoye. Di antara 2.000 tentara Ukraina yang terperangkap ada puluhan tentara bayaran yang juga mengalami nasib yang sama. Kemudian pasukan Muslim Chechnya juga mengklaim telah berhasil merebut bandara Severodonetsk dan pabrik Azov yang menjadi benteng terakhir pasukan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Kemajuan pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia dalam pertempuran kembali terbukti. Ratusan tentara bayaran asing yang dibayar Ukraina kocar-kacir kabur menghindari pasukan Rusia. Kabar ini dikonfirmasi oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri Republik Rakyat Luhansk, Vitali Kisilev. Kisilev menyebut ratusan tentara bayaran asing kabur ke wilayah Solidar, Kramatorsk dan Pavlograd. Mereka mencoba melarikan diri dari Lysychansk dalam kelompok kecil ke Sil Solidar dan Kramatorsk. Sementara tentara bayaran melarikan diri lebih jauh ke Pavlograd, ujar Kisilev, dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia TASS. Kisilev juga memberikan rincian dari mana para tentara asing itu berasal. Ada sejumlah tentara bayaran berasal dari Polandia dan bekerja di sebuah perusahaan militer swasta. Sayangnya Kisilev tidak memberikan angka personel dari Polandia. 37 orang tentara bayaran dipastikan berasal dari Inggris, sementara ada 64 orang tentara bayaran dan Amerika dari Amerika Serikat dan 21 orang lainnya dari Perancis. Data ini diungkap Kisilev didapat dari laporan penduduk Lysychansk. Beserta data berasal dari proses pengintaian, Lysychansk ada tentara bayaran Polandia dari perusahaan militer swasta. 37 orang Inggris, 21 orang Prancis, dan 64 orang Amerika. Angka itu diketahui dari data pengintaian awal dan laporan yang masuk dari penduduk setempat, kata Kisilev. Warganet Rusia ungkap keanehan kebakaran mal Ukraina yang kena rudal. Akun Russian White Institute di Twitter membuat analisis tentang peristiwa terbakarnya pusat perbelanjaan di Kremetuk yang diklaim Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai dampak dari hantaman rudal Rusia. Akun Russian White Institute mengungkapkan sejumlah kejanggalan yang mereka temukan berdasarkan video kebakaran pusat perbelanjaan di Kremetuk yang diklaim Ukraina sebagai kebiadaban Rusia karena menargetkan fasilitas sipil. Akun dengan nama @RWA Podcast itu mengklaim sebagai dua orang Rusia yang berada di Jagatmaya untuk memerangi manuver monokultur Amerika Serikat. Akun itu mengunggah dua video yang memperlihatkan kebakaran sebuah gedung yang mereka sebut sebagai mal di Kremekut. Namun menurut mereka, terdapat sejumlah kejanggalan atas apa yang diklaim Ukraina sebagai serangan misil. Entah apa yang terjadi di sana, masih mencari video atau foto lain. Tapi sepertinya mal itu tidak langsung terkena rudal balistik. Dan sepertinya di sana juga tidak ada 1.000 orang, sebagian besar tempat parkir kosong, dan jendela mobil tidak rusak. Katanya lagi, keanehan lain yang mereka ungkapkan adalah tidak adanya wanita atau anak-anak dalam video tersebut. Sehingga RWA menilai kebakaran itu bukan dampak ledakan. Tempat parkir yang kosong menurut RWA bukti bahwa dia tidak ada orang di dalam. Pasokan bensin saat ini sangat terbatas.
Ukraina dan militer mengambil sebagian besar untuk kebutuhannya sendiri. Kerusakannya lebih mirip api daripada rudal. Juga melihat beberapa tentara bersenjata dalam video, tambah RWA. Hasil analisis sementara dari RWA, kebakaran di pusat perbelanjaan di Kremenchuk adalah akibat serangan Rusia untuk pabrik mesin di Kremas yang terletak dekat mal tersebut. Rusia serang Kiev, ibu kota Ukraina, setelah kuasai Severodonetsk, apartemen 9 lantai hancur. Rusia melancarkan serangan ke Kiev, ibu kota Ukraina, pada hari Minggu 26 Juni 2022 setelah mereka menguasai kota Severodonetsk, mengakibatkan apartemen 9 lantai hancur dan 5 orang terluka. Kata wali kota Kiev, Vitali Klitschko, setidaknya satu gedung apartemen terkena tembakan. Serangan hari Minggu itu terjadi pada hari yang sama dengan pertemuan para pemimpin G7 kelompok 7 dari negara-negara demokrasi terkaya di dunia di Jerman. Invasi Rusia ke Ukraina akan menjadi fokus utama KTT. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada hari Sabtu bahwa dia akan mengambil bagian dalam KTT tersebut pada hari Senin 27 Juni 2022. Sebelum pembukaan KTT, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa AS dan ekonomi G7 lainnya akan melarang impor emas Rusia. Sanksi terbaru yang dikenakan pada Rusia sebagai tanggapan atas invasinya ke Ukraina. Serangan di ibu kota Ukraina itu terjadi sehari setelah penarikan pasukan Ukraina dari kota timur Severodonetsk, sebuah kemenangan besar bagi Rusia. Setelah berminggu-minggu pertempuran sengit dengan pertempuran berkelanjutan yang mengakibatkan kenaikan harga pangan dan bahan bakar internasional. Sementara itu, Rusia melancarkan serangan roket ke seluruh Ukraina pada Sabtu. Serangan itu dilaporkan diluncurkan dari wilayah udara Belarusia hanya beberapa jam sebelum Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan bertemu dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko di St. Petersburg, Rusia. Zelensky mengatakan dalam pidato hariannya pada hari Sabtu bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak bantuan bersenjata dan bahwa sistem pertahanan udara, sistem modern yang dimiliki mitra kami tidak boleh di area pelatihan atau fasilitas penyimpanan tetap di Ukraina, di mana mereka sekarang dibutuhkan lebih dari tempat lain di dunia. Ukraina mengatakan pasukan Rusia telah sepenuhnya menduduki Lysychansk, kota tetangga Severodonetsk di wilayah timur Luhansk. Moskow mengklaim telah mengepung sekitar 2.000 tentara Ukraina di daerah itu. Kemajuan Rusia tampaknya membawa Kremlin lebih dekat untuk mengambil kendali penuh atas provinsi Luhansk. Salah satu tujuan perang yang dijatuhkan Moskow untuk menstabilkan situasi di Luhansk, Ukraina membutuhkan keseimbangan api dengan Rusia, kata jenderal tertinggi Ukraina kepada mitranya dari AS pada Jumat. Ukraina mengatakan keuntungan artileri Rusia di garis depan Donbas mengambil korban yang signifikan pada pasukan Ukraina dan telah meminta mitra Barat untuk memasok lebih banyak senjata untuk meminimalkan defisit. Seorang pejabat senior berpertahanan AS pada hari Jumat memuji keputusan Ukraina untuk menarik diri dari Severodonetsk, menggambarkan langkah itu sebagai profesional dan taktis. Apa yang mereka lakukan adalah menempatkan diri mereka pada posisi di mana mereka dapat membela diri dengan lebih baik, kata pejabat itu kepada wartawan dengan syarat anonim untuk membahas intelijen dan informasi sensitif lainnya. Dan sementara pejabat itu mengatakan pasukan Rusia telah mampu menambahkan keuntungan di sekitar Severodonetsk. Keuntungan itu datang dengan biaya yang cukup besar. Ketika konflik tanah terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua memasuki bulan kelima, aliansi Barat yang mendukung Kiev mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Inggris pada hari Sabtu mengatakan, pihaknya yakin Ukraina bisa menang, tetapi khawatir itu mungkin akan ditekan menjadi kesepakatan damai yang buruk. Rudal Rusia menghantam distrik Sensivsky, pusat Kiev, pada Minggu pagi, menghancurkan sebagian gedung apartemen 9 lantai dan menyebabkan kebakaran, kata wali kota Vitali Klitschko di aplikasi pesan Telegram. We'll be right back.